شكرا لكم لمشاهدة هذا الفيديو. Sobat Juanda Firza Sanel, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih melanjutkan pembahasan kita atau pembacaan Bulughul Maram miliknya Ibnu Hajar Al Asqalani, masih berkutat pada bab Al Wudu. Kali ini kita akan melanjutkan ke hadis yang ke-45. Namun sebelum itu, alangkah baiknya bagi yang belum subscribe, silakan subscribe channel ini. Siapa lagi yang akan mendukung channel kita yang berkaitan dengan ajaran agama Islam, bahasa Arab, atau yang berkaitan dengan ajaran agama kita, itu kan, kecuali kita sebagai umat Islam. Dengan kita hanya mendukung channel-channel yang bermaksiat kepada Allah, yang menentang ajaran kita, bahkan bertentangan sekali dengan ajaran agama kita, tetapi kita melupakan yang channel-channel yang mendukung agama kita, seperti itu. Terima kasih. Wali Abi Dawud, jadi masih melanjutkan yang sebelumnya. Wali Abi Dawud fi riwayatin, iza tawadda'ta pamatmid, iza tawadda'ta pamatmid. Kalau sebelumnya kita istinsak, membasuh sela-sela jari dan seterusnya, maka hal kali ini ditambahkan Wali Abi Dawud, dan menurut Abi Dawud, artinya dan menurut Abi Dawud, jika engkau berwudu, iza tawadda'ta, jika engkau berwudu, pamatmid. Pamatmid itu seperti berkumur-kumur seperti itu. Kalau airnya, makanya untuk berwudu itu dicari air yang bersih. Tapi kalau kita ragu dengan air itu ke atau jijik atau apa, kita tidak usah. Makanya disarankan untuk berwudu itu cari air yang bersih yang kita bisa dengan santai atau tidak khawatir dengan air tersebut bisa mengandung penyakit atau apa. Makanya kita wudhu harus dengan air yang suci dan mensucikan. Tidak boleh kita wudhu dengan air kopi atau air teh atau air susu. Makanya untuk wudhu itu air yang suci dan mensucikan. Yang banyak air yang suci tapi belum tentu mensucikan. Untuk kalau kopi memang suci, halal untuk diminum, tapi tidak mungkin kita berwudhu dengan air kopi. Jadi untuk wudhu, mulai dari masukkan air ke dalam hidung, kemudian mencuci tangan, kemudian berkumur-kumur, kita disarankan untuk menggunakan air yang suci dan mensucikan. Sekali lagi, kita baca hadisnya. Wali Abi Dawud fi riwayatin, dalam riwayat Abi Dawud, iza tawaddota pamakmi, apabila engkau berwudhu, maka hendaklah engkau berkumur-kumur. Mudah-mudahan dapat menambah khazanah pengetahuan kita. Jangan lupa dukung terus channel ini, channel Juanda Firzal, yang peduli dengan pembelajaran bahasa Arab dan pendidikan agama Islam. Niat awalnya adalah untuk mewarnai apa namanya ingar-bingarnya video-video yang di apa namanya YouTube itu, sangat banyak videonya dan tidak sedikit yang bertentangan dengan agama kita. Minimal saya buat walaupun sedikit, cuma beberapa itu video ini, bisa mewarnai bahwa ada hal lain yang baik di dalam channel YouTube itu. Mudah-mudahan ini dapat bermanfaat. Terima kasih atas segala perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.